Selamat pagi teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung. Ini lagi ngasih makan ayam cocin. Ayam cocin nih, ayam hias ya teman-teman. Di tempat paman tuh, macam-macam ayam hiasnya. Ini jenisnya cocin, kalau itu kate, itu kapas, ada ayam wali. Nah, ayam cocin ini asal usulnya ayam hias yang asalnya dari Cina ya, menurut sejarahnya dari Cina asal usulnya. Tuh ayam cocin ya, lucu ya teman-teman. Ini kakinya penuh bulu semua, terus itu gundul yang satunya itu. Kalau di sini dulu ada namanya ayam Bali ya, ayam Bali, tapi ini cocin gundul. Ini warnanya widu atau jala. Tuh dia kayak sebangsa ayam kate sih ya, ini cuman agak besar dikit. Itu bulu kakinya penuh ya teman-teman. Di sini campur-campur sama ayam serama, ayam kate, ayam wale, ayam kapas. Nah, ini selain untuk apa? Hiasan apa? Hiburan. Nanti juga kadang-kadang bibitnya banyak nih. Gitu. Kalau ada yang seneng ayam hias, butuh ayam kayak jenis cocin, nah ini nanti bisa ambil keturunan di sini nih. Ayamnya itu bulunya, tuh pahanya sampai mirip, sekilas kayak mirip ayam Brahma ya, tuh. Cuman dia ukurannya kecil. Terus itu di sana juga ada kate, tapi katenya lurik sekol kayak jarang-jarang di ujung. Ini udah dewasa semua. Asal-usulnya sih dari apa? Cina. Asal-usulnya Cina. Coba saya kasih pakan lagi biar ngumpul. Nah, ini mereka ngumpul. Tuh. Kayaknya ini juga kalau untuk banyak, kalau yang cocinya, kalau untuk diambil dagingnya lumayan sih, udah apa, lebih besar daripada yang kate ya. Itu kate serama, cuman warnanya lurik ya atau jali, lurik sekol. Di sini juga kadang bibitnya kalau netes campur-campur banyak, itu ada yang wale segala macam. Cuman biasanya diambilin sama pedagang ayam hias ya, yang masih anakan. Masih makan. Takut sih liar. Itu ayam kapas. Ayam kapas tapi mukanya hitam, kayak ayam cemani. Ini posisi di tempat paman di Bantul Yogyakarta ya, di Kecamatan Serandaan ya, desanya Trimurti, Kecamatan Serandaan, Kabupaten Bantul Jogja. Biasanya kalau tempat lain biara itu ada yang wali juga. Biasanya kalau campur nanti apa, ketika campur nanti anakannya mik ya, crossbreed, crossbreeding. Kalau di kandang sapi meliharanya ayam jenis Bangkok, Birma, Pak Koi. Di sini ayam hias, lebih ke estetika. Ini udah dewasa semua. Macam-macam ya ayam hias itu ternyata. Oke, gitu ya teman-teman. Ini sedikit cerita tentang koleksi ayam hias di kandang. Matur nuwun.